Assalamualaikum rekan-rekan onlineku, selamat petang. Hari ini saya nak tunjuk cara-cara nak tukar sabut nah. Sabut je hari ni kita tukar sabut je nah. Untuk buka kit. Dia setahun yang lepas kita dah tukar harang apa semua sekali kan. 3 tahun sekali kita tukar dengan harang sekali nah. Ni tahun ni kita tukar dah cukup setahun kita tukar sabut saja. Oh, tengok sabut saya rendam. Okey. Ni sekejap lagi saya akan buang semua ni, saya akan basuh semua pokok ni nah. Nanti anda tengok nah bila saya basuh lagi, bila saya tukar apa yang saya nak masuk hari ni. Hari ni saya nak tambah baja dia najis arnab ni. Ni najis arnab nah. Ini sebab pokok ni dah 4 tahun dah nah. Yang situ tu, yang ujung tu satu setahun lebih. Hari tu yang bunga banyak kan, bunga dia tahan 2 bulan. Macam hak pokok ni bunga dia tahan sebulan. Sekarang sabut dia dah setahun lah yang kita tukar itu kan. Puan-puan tengok lah hak yang video yang lepas kan, dah setahun lah kita tukar sabut. Hari ni dia tak bermaya lah pokok tu lah. Kita nak bagi pokok ni elok balik, tengok. Nampak? Ni dia bunga dah. Ni dia lepas bunga. Habis tu yang ni dia nak bunga tapi saya terbotoh dia patah. Hari tu dia bunga lah. Semua ada dalam video yang lepas. Ada yang saya buat untuk berapa hari ya, 18 hari kan. Selepas saya salin tu kan dia berbunga kan. Pokok ni kan bunga dia cantik. Tapi bunga dia tak tahan lama. Macam yang tu bunga dia tahan sebulan. Macam yang tu tahan 2 bulan. Ni saya dah nak salin kan. Nanti saya akan tunjuk cara nak masuk dia, baja dia macam mana nak masuk sabut nah. Harang lama nah. Dia 3 tahun sekali tukar harang dengan sabut. Macam yang 3 tahun sekali harang ni baru kita tukar nah. Ni harang dah setahun lepas ni. Saya tak tukar dah harang. Saya cuma tukar sabut baru. Ni baru dah setahun dah nah. Kalau anda rajin anda buat 6 bulan sekali. Tapi sebab saya nak tunjuk kat anda, saya tukar setahun sekali. Okey. Setahun sekali saya tukar. Ni semua 4 tahun lebih dah pokok ni nah. Tengok dia masih berbunga. Okey. Nanti saya akan tunjuk nah. Saya buang semua, nanti saya akan tunjuk lain. Okey, tunggu. Okey, perempuan ni yang hak yang dia tercabut ni, kita sekali kita tanam lain. Yang hak tak tercabut tu, hak lekat di pasu ni kan kita biarkan dia nah. Tengok ni. Tengok dia punya akak dia tu sikitnya banyak tu. Nampak? Tu. Dia kita jangan selalu jurah dia nah, 3 hari sekali. Kalau kata jangan bagi kena ayak hujan ke apa kan pokok ni kan. Cahaya matahari tak mau juga bagi dia kena cahaya matahari. Ayak hujan jangan bagi kena nah. Anda jurah 3 hari sekali. Okey. Ingatlah kalau dia punya sabut dia tak lembap kan. Bau jauh nah. Dia tak apa kalau 4 hari 5 hari pun tak apa, dia tak mati. Okey. Kalau dia terlampau kering tu dia akan mati jugaklah kan kalau kita tak jauh dia kan. Dia tengok tu. Tu tengok. Tu dah 1 bulan dah bunga dah perempuan. Ni saya tukar sabut setahun lepas kan. Tukar sabut dengan harang nampak. Hari ni kita ambil harang lama nah, harang ni saja nah. Sabut je kita tukar sabut baru. 3 tahun sekali baru tukar harang baru nah. Okey, ni cara-cara kita nak tanam pokok okey, nak bagi tahan lama nah. Ada saya tunjuk setahun lepas. Anda tengok yang tu cara saya bubuh apa? Dia punya ayak ikan cara bancuh dia nah. Hari ni ayak ikan ada juga empat. Ni ayak ikan. Ni 1 liter nah. Lepas tu sekali hari ni kita nak tambah najis arnab dia nah ni. Okey. Tengok. Ni 4 tahun lebih perempuan nah pokok ni. Hak yang ni saja setahun lebih. Ni setahun lebih. Hak yang ni bunga dia boleh tahan 2 bulan. Yang ni bunga dia sekejap lah tapi cantik ni. Tu dia patah ni. Tidak dia berbunga lagi ni. Dia patah. Dia tak keluar bunga lah. Yang ni dah berbunga dah.
dah habis bunga dah hak ni. Anting ni nak kena buang. Tapi bila hak ni patah, saya tak buang lah. Okey, perempuan tengok. Dia pokok orkid, jangan bagi lembap. Nah, kalau dia lembap, dia macam daun dia warna nak kuning-kuning sikit tu. Nampak. Nanti saya salin lah. Okey, perempuan. Nanti saya selesai bubur semua ni. Saya tunjuk ke perempuan lain lah. Okey. Pak saya dah tukar sabun, masukkan harang. Harang tu juga nah, tapi kita basuh sikit nah. Saya kita basuh dia sikit sebelum kita masukkan najis arnab dan ayam ikan nampak. Tu. Ni pokok ni dia tinggi sikit nah sebab dia ada bunga. Okey, tu nampak. Okey. Ah, ini saya tak tunjuk macam mula-mula saya tunjuk dulu, dah ada dah kan. Hari ni saya tunjuk cara-cara tukar ni. Saya dah tukar, saya dah bubuh kan. Saya dah basuh dia punya bekas apa semua. Tu, saya akan tunjuk cara-cara nak masukkan najis arnab. Nah, tengoklah. Saya masuk 3 sudu ya nah. Bila saya siapkan macam ni, saya akan masukkan najis arnab. Nanti anda tengok sekejap bila siap saya masukkan nah. Untuk 3 sudu saja. Tidak, saya tak pernah masuk najis arnab, tapi dah ni apa pokok orkid ni dah 4 tahun lebih nah. Kita terpaksa masuk. Ni dah ada kan. Saya tak pernah masuk lagi lah. Saya selalunya saya bubuh ya ikan je nah. Saya banyak pada perempuan nah, jangan selalu siram pokok orkid. Anda tengok kalau dia lembap, masih lembap, jangan siram. Bagi kalau kata kalau 5 hari pun tak apa. 3 hari pun tak apa. Nah. Seelok-eloknya 3 hari nah. Okey. Kalau dia ada lembap, dia masih basah, jangan nyuruh dia. Okey, perempuan. Pokok akan mati je nah. Dia akan layu, dia akan mati. Ni 4 tahun lebih, perempuan. Yang dalam bekas merah tu saja, dia setahun lebih nah. Anda tengok dulu bunga banyak kan. Bunga dia boleh tahan 2 bulan, perempuan. Okey. Saya masukkan najis arnab. Okey nah, nanti saya tunjukkan saya. Tu anda tengok. Dia punya ni akak dia nampak. Akak dia tu. Tu nampak. Okey. Okey, perempuan. Ni dari bawah sampai atas ni nah. Tu patah tu sebab saya sentuh dia macam mana tu patah. Okey, man. Dah masuk najis arnab 3 sudu kecil nah. Okey. Tu nampak. Saya dah siram ayam dah nah. Ni saya siram. Kalau anda nak tengok saya buat ni betul saya masa saya tukar apa semua nak teliti, anda tengok ada satu video nah, video yang pokok kek dia tahan lama macam mana cara dia nah. Nampak ni. Ni cukup setahun baru kita tukar, nampak dia punya sabut dia macam mana hancur. Ni sat lagi kita masukkan arang yang kecil-kecil ni lagi, lepas tu kita masukkan ayam ikan. Nanti saya tunjuk tu. Empat tahun lebih, perempuan. Setahun sekali anda tukar sabut nah. Cukup 3 tahun tukar sabut arang yang baru. Tapi saya campur je tu arang baru, arang lama nah. Itu ni dah setahun dah nah. Ni baru kita tukar lain. Nampak. Dia dah hancur. Tu pokok tak bermaya. Ni bila kita tukar macam ni dia akan
kembali pulih. Okey. Kita bagi dia subak, dia akan berbunga nah. Ini saya nak masukkan arang yang kecil-kecil ni. Ha, ni saya nak masuk nah. Okay, saya tunjuk lain nanti saya ibuh ya ikan. Ni saya jual ayam putih nah. Basuh dulu. Pasal kita pakai arang yang lama nah, kita buang dia punya ni. Tu. Lepas tu kita siram air ikan lah. Ni masuk sabun lah. Dia cegah daripada semut. Anda tengok video saya yang lepas. Dan saya tunjuk satu persatu. Ni sebab dia dah setahun dah kan. Dia punya sabut dah hancur. Kita tukar lain. Lepas tu, kali ini saya masukkan. Bila kita masuk air ikan, kita tak payah siram air apa-apa dah nah. Biar sampai dia 3 hari atau 2 hari ke, 3 hari ke, 4 hari ke. Baru kita siram air biasa. Ini last nah, jurus dia. Siram dia, okey. Beda, okey. Selamat mencuba. Setahun sekali kena tukar nah. Ni saya tunjuk, masa saya tunjuk itu setahun ni baru saya tunjuk, baru saya tukar lain ni nah. Dia dah reput dah nah, setahun sekali dia memang reput dah. Kalau anda rajin anda tukar 6 bulan sekali. Mana yang dah lekat dekat situ jangan buang. Yang dia tak lekat tu tak apalah, kita buang, kita tanam semula gitu. Ni benih dalam 4 tahun lebih ni. Tu. Ah, ni 1 tahun lebih. Okey, hari ni saya cuba Najih Arnab. Nanti kita tengok pula macam mana. Saya tak pernah masukkan lagi Najih nah. Saya selalu bubuh ayam ikan je nah. 2 minggu sekali. Ayam ikan masukkan aji dan sabun. Kalau anda tak mau masuk aji dan 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali ke anda baru masuk aji kan, anda siram air ikan campur dengan sabun saja nah, sabun salai. Dia ada di video saya yang lepas. Nak bagi pokok pokok okit tahan lama tu, ada saya tunjuk satu persatu nah. Hak tu telitilah saya tunjuk. Hak ni saya tunjuk dah setahun kan. Tahun sekali tukar dia macam ni lah cara dia. Tengok pokok subuk. Cantik dia. Ni dah setahun dah dia macam nak mati lah kan. Bila kita tukar esok dia pulih balik. 4 tahun lebih ni kalau dia tak pulih memang dia tak ada lah. Okay. Ni pokok ni memang kecil-kecil lah. Dia jadi bunga pun kecil ni. Bukan dia besar, dia naik kecil je. Tu dia jadi bunga. Tak, yang ni bunga dia cantik. Ni bunga dia biru. Ni dah jadi bunga dah. Saya kena buang dah sepatutnya. Tapi yang ni, baru ni dia naik pucuk. Dah dia nak berbunga, patah. Saya tersentuh dia macam mana tu patah. Terpaksa saya tak buang lagi yang ni. Saya tinggal dulu. Dia tak boleh buang tinggal sepokok ke apa kan. Ha, macam tu juga. Tu hak tu yang satu tu dah bunga dah. Hak ni nak bagi dia naik tunas baru. Nanti dia naik tunas baru dia akan jadi bunga lain. Okay, buat. Macam mana kita tanam pokok okit nah. Yang ni pun bunga dia kecil ke macam mana, lama dah. Saya pun tak pun nak ingat dah bunga apa. Semua hak ni bunga kecil. Yang ni bunga kecil. Yang ni bunga dia sekutum je. Ni. Kutum kalau umum. Ada dalam video-video saya semua ada. Video saya setahun lebih tu semua ada. Saya masukkan video-video. Ada video cucu saya kan. Saya ada masukkan pokok-pokok kit. Dan pokok-pokok yang lain lah. Okay. Ada kelawar sekali juga.
Saya gantung kat belakang rumah nak ambil kena cahaya matahari. Nampak. Semua guna air ikan. Pokok anggur guna air ikan, pokok ros, semua pokok. Semua jenis pokok nah. Ni bawah bumbung puan. Dia tak kena air hujan lah. Dia kena cahaya matahari kat sini. Semua pokok anda guna air ikan je lah. Anda nak tengok cara saya bancuh air ikan. Tengok cara saya tanam pokok anggur dan pokok orkid. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang.